Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamina. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadinin nabiyyi wa alihi at-tahirina wa sahabatihi ajma'ina. Qala al-qadhi Abu Shuja'in Ahmad ibn al-Husayni ibni Ahmada al-Asfihaniyyu rahimahullahu ta'ala. Sa'alani ba'dul asdiqai hafidhahumullahu ta'ala an a'mala mukhtasaran fil fikhi ala mazhabil imam syafi'i rahmatullahi ta'ala alaihi wa ridwanuhu fi ghayatil ikhtisari wa nihayatil ijazi liyaqruba alal muta'allimi darsuhu wa yasuhula alal mubtadi hifzuhu wa an uksira fihi minat taqsimati wa hasril khisali wa jabatuhu ila zalika taliban lissawabi raghiban ila Allahi ta'ala fit tawfiqi lissawabi innahu ala ma yasha'u qadirun wa bi'ibadihi latifun khabirun. Dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, bermula segala puji itu sabit bagi Allah, yang mana Allah pemilik sekalian alam, dan kiranya memberi rahmat oleh Allah atas penghulu kita, yang mana penghulu kita Muhammad, yang mana Muhammad Nabi, dan atas keluarganya Muhammad, yang suci mereka itu keluarga, dan atas sahabat-sahabatnya Muhammad, sekalian mereka itu sahabat. Telah berkatalah Qadhi, yang mana Qadhi Abu Syuja', yang mana Abu Syuja' Ahmad bin Husin, anak laki-laki dari Ahmad yang dibangsakan kepada Asfihani. Kiranya memberi rahmat akannya Abu Syuja' oleh Allah Ta'ala. Telah meminta akan daku oleh sebahagian sahabat-sahabat. Kiranya memelihara akan mereka itu oleh Allah Ta'ala, akan bahwa aku buat akan satu mukhtasar dalam ilmu fikih berdasarkan atas mazhab imam yang dibangsakan kepada Syafi'i. Bermula rahmat Allah Ta'ala itu atasnya Imam Syafi'i, dan bermula keridaannya Allah itu atasnya Imam Syafi'i. Pada sehabis-habis ringkas dan sehabis-habis pendek, supaya bahwa hampir atas orang yang belajar oleh mempelajarinya mukhtasar, dan mudah atas orang yang baru belajar oleh menghafalnya mukhtasar, dan bahwa aku perbanyak dalamnya mukhtasar daripada segala pembagian-pembagian dan meringkas perkara-perkara. Maka aku terima akannya sebahagian asdiqa kepada demikian permintaan, hal keadaan aku itu yang menuntut bagi pahala, lagi yang mengharapkan kepada Allah Ta'ala pada memberi petunjuk bagi kebenaran, bahwa sungguhnya Allah atas barang yang menghendaki Allah itu maha kuasa, dan dengan segala hambanya Allah itu yang maha lembut lagi maha mengetahui.